Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan berkecukupan. Welcome to TOEFL Club. Halo semua, hari kita akan membahas informasi seputaran kampus di Taiwan. Kita akan membahas mulai dari kampus terbaik, kampus terfavorit yang banyak diminati oleh mahasiswa internasional. Dan kita juga akan menyinggung tempat di mana kampus tersebut dan juga pelajaran ataupun mata kuliah yang bisa teman-teman ambil beserta rankingnya juga supaya teman-teman bisa mempunyai pilihan kemana teman-teman akan melangkahkan kaki untuk S2 ataupun S3 teman-teman terkhusus kampus di Taiwan. So, don't go anywhere and check this out. Number 1, NTU. NTU atau National Taiwan University merupakan kampus terbaik di Taiwan. Kampus ini dibangun tahun 1928. NTU terletak di Taipei, ibu kota Taiwan. Taipei terletak di sebelah utara Taiwan. Kampus ini banyak diisi oleh mahasiswa internasional dari berbagai negara. Misalnya United States, Mexico, Colombia, Germany, France, China, Korea, Japan, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan banyak lagi. Namun teman-teman harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan satu kursi beserta beasiswa di sini karena persaingan untuk masuk begitu kompetitif. Untuk jurusan, semua jurusan sebenarnya bagus di kampus nomor 1 ini. Teman-teman boleh belajar kedokteran umum, teknik, hukum, ilmu murni dan bahasa di sini. Jadi kalau kalian berminat dan ingin melanjutkan studi di sini, persiapkan diri dengan baik dan matang. Number 2. National Tsinghua University, NTHU. NTHU merupakan kampus nomor 2 terbaik di Taiwan menurut Times Higher Education and PS World Ranking. Kampus ini terletak di kota Hsinchu, sekitar 1 jam dari kota Taipei. Di kampus ini teman-teman juga bisa menjumpai banyak teman-teman baru dari berbagai negara di dunia. Kalian bisa menambah jaringan internasional dan mendapatkan pengalaman yang berharga selain belajar tentunya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti banyak kegiatan yang begitu exciting diikuti misalnya International Festival, di mana ada berbagai aktivitas seperti cultural event atau food exhibition. Di kampus ini tersedia banyak jurusan yang ingin teman-teman ambil. Yang recommended adalah engineering, management dan science. Lingkungan yang nyaman, fasilitas yang memadai, teman-teman yang friendly dan qualified professors pasti sangat membantu kita untuk berkembang. Number 3, Taipei Medical University, TMU. TMU merupakan kampus yang berada di kota Taipei, yang merupakan kota terbaik bagi mahasiswa untuk belajar. Taipei Medical University merupakan salah satu kampus medical terbaik di Taiwan. Di kampus tersebut teman-teman bisa belajar kedokteran, kesehatan, gizi dan juga jurusan lainnya. Menurut Times Higher Education, kampus ini ada di peringkat 3 di Taiwan setelah NTU dan NTHU. Fasilitas di sini sangat memadai dengan tersedianya pusat penelitian kesehatan dan simulasi pendidikan untuk mendukung pembelajaran dan pelatihan mahasiswa guna memantapkan kualitas mereka. Perpustakaan yang lengkap, asrama yang nyaman, lingkupi mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ditambah dengan lokasi yang strategis, memanjakan mahasiswa dengan makanan yang berlimpah dan yummy. Transportasi yang memadai dan destinasi-destinasi favorit. So prepare yourself to join TMU.
Number 4. National Taiwan Normal University, NTNU. NTNU merupakan kampus yang terletak di Taipei. Kampus ini menempati urutan ke-8 kampus terbaik menurut Times Higher Education dan ke-7 menurut QS World Ranking. National Taiwan Normal University of Day adalah kampus yang terkenal dan favorit dalam bidang pendidikan atau keguruan, beserta pembelajaran bahasa Mandarin. Untuk kalian yang sekarang sedang menempuh kuliah di bidang pendidikan, kampus ini sangat direkomendasikan untuk menjadi pelabuhan selanjutnya untuk S2 dan S3. Jika kalian ingin belajar bahasa Mandarin secara intensif, kalian juga bisa melakukannya di NTNU. Number 5. National Sun Yat-sen University. National Sun Yat-sen University merupakan sebuah universitas yang berlokasi di Kaohsiung. Kaohsiung adalah salah satu kota besar dan penting di bagian selatan Taiwan. Terletak di sepanjang pantai pelabuhan Kaohsiung dan pangkalan militer, membuat kampus ini begitu elok dan sedap dipandang mata, dan nyaman untuk menjadi tempat belajar. Ketika teman-teman sudah letih belajar, langsung aja berelaksasi atau nyemplung ke pantai untuk menyegarkan diri dan otak. National Sun Yat-sen University berada di peringkat ke-9 menurut QS World Ranking dan 10 menurut Times Higher Education. Kampus ini menjadi salah satu kampus research terbaik di Taiwan. Untuk jurusan ataupun program yang recommended untuk diambil di sini adalah ilmu kelautan, manajemen bisnis, engineering, ilmu sosial, politik dan sains. Teman-teman juga akan menjumpai banyak teman baru dari berbagai background. Fasilitas yang lengkap dan beasiswa tentunya akan mendukung proses belajar dan penelitian teman-teman. Number 6 National Zhongcheng University, CCU. National Zhongcheng University merupakan kampus negeri yang terletak di Minxiong, Chiayi. Kampus ini merupakan tempat di mana drama anak muda 90-an mengambil lokasi syuting. Siapa yang tidak tahu drama F4 ya kan, Jerian, Wachelai, Sancai dan kisah romantis dan seru mereka? Selain menjadi tempat syuting F4, kampus ini adalah salah satu kampus yang tercantik di Taiwan. Gedung-gedung yang memiliki desain unik dan lapangan hijau yang terbentang juga membuat kampus ini enak dilihat mata. Sehingga membuat setiap mahasiswa yang ada di sana bersemangat untuk pergi ke kelas, klub, ataupun perpustakaan untuk belajar. Selain itu, CCU juga dikelilingi oleh lahan nanas yang indah yang disebut Pineapple Hill. Kampus ini berada di peringkat ke-16 menurut QS World Ranking. Untuk program yang recommended untuk mahasiswa internasional adalah Education, Finance, dan Science. Teman-teman akan diajari oleh profesor-profesor yang ahli di bidangnya dengan bahasa Inggris sebagai pengantar. So let us join CCU now. Number 7. National Chiayi University, NSIO. National Chiayi University juga merupakan kampus negeri yang terletak di Chiayi. Kampus ini adalah kampus yang terletak di area pegunungan dan pertanian di daerah Chiayi. Kampus ini terkenal dengan pertanian dan peternakannya, sehingga mampu memproduksi hasil-hasil sendiri seperti susu, yogurt, ice cream dan hasil-hasil pertanian lainnya. Kampus NCYU berada di peringkat 19 di Taiwan menurut Times Higher Education. Program yang direkomendasikan bagi mahasiswa internasional di kampus ini adalah Global Master Teaching Profession, Tourism and Management dan Pertanian dan Peternakan pastinya. NCYU dikenal dengan profesor-profesor yang profesional tapi sangat baik. Mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus ini juga sangat friendly dan care.
hal yang paling membuat kita bersemangat belajar adalah beasiswa yang jarang terlambat datang ke rekening kita. WKWKW. Selain itu, MCYU juga sangat baik dalam mengajarkan mahasiswa internasional untuk menguasai Mandarin, sehingga memudahkan mereka untuk hidup di Taiwan. Bagaimana setelah melihat tayangan tersebut, apakah teman-teman mendapatkan banyak ide, inspirasi, ataupun hal-hal yang lainnya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab, ataupun teman-teman mendapatkan rencana baru, ya teman-teman boleh mewujudkannya dengan mempersiapkan diri untuk studi lanjut di luar negeri, terkhusus di Taiwan. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar kampus di Taiwan, beasiswa, teman-teman boleh tulis komen di bawah, saya pasti akan balas. Dan langsung chat di Facebook, di WA, di Instagram saya juga bisa, saya pasti akan menjawabnya. Oke? Okay? So I hope you get something from this video and learn a lot. I'll see you in the next video. Bye!